Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi Kiai Ma'ruf Amin telah melaporkan pemilik akun Facebook atas nama Azmi Ariza pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2015 ke Bareskrim Mabes Polri berdasarkan laporan polisi nomor 121 ini nomornya 121 10/2015 Bareskrim atas dugaan melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap Presiden Jokowi yang juga menjadi calon presiden pada Pilpres 17 April 2019. Dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Capres Jokowi dilakukan pemilik akun Facebook tersebut dengan cara menggambarkan bentuk tubuh sejenis binatang atau makhluk lainnya yang menakutkan dengan wajah Capres Jokowi. Kemudian pemilik akun tersebut memposting, mendistribusikan wajah Capres Jokowi dalam gambar bentuk tubuh sejenis binatang atau makhluk yang menakutkan ke media sosial sehingga dapat diketahui publik. Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin menemukan pemilik akun Facebook atas nama Azmi Ariza pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 9.30 dan pemilik akun tersebut membuat konten dengan narasi berita yang berjudul "Masa orang seperti ini pantas menjadi presiden". Ini adalah narasinya.